Oke okay guys, kembali lagi ya di channel gue. Masih di sini gue di dari Sepas 27 ya. Ya kali ini gue mau sedikit kasih tips untuk tutorial Kings Battle guys. Ya ini sebelumnya gue ada di ranking 2 ya. Rankingnya udah legend 2. Nah ini untuk poin yang bakal lu dapet kalau misalkan seasonnya udah reset ya. Pertama masuk ke insignia group ya guys nih, gue bakal ngasih tutorial. Ya insignia group itu adalah insignia yang lu grouping sesuai dengan skill keahlian hero yang bakal lu pake nanti ketika lu battle ya. Yang pertama itu attacker non DPS ini dipakai sama hero yang gak punya keahlian khusus ya. Di sini memang gue punya insignia-nya banyak ya, cuma yang terpakai itu kalau udah di divisi 10 itu gak banyak ya. Langsung gue lengkap penjual Yuang Sun Che, Yuang Su, Yuang Sun Jan ya. Kemudian nah ini buat kartu S2 si Aldin ya. Kemudian attacker DPS itu single target kayak Ganning, Guan Yu sama Sun Sang Xiao. Yang terakhir yang biasa gue pakai itu Sun Jian ya. Oke, ini langsung aja kita coba masuk ke matchnya. Mudah-mudahan sih ketemunya cepet nih, karena biasanya kalau udah di ranking legend itu ketemunya lumayan lama. Karena kemarin kalau bukan yang bukan upper hand itu udah pernah gue share sebelumnya. Nah ini dia ngebanet hero-hero, berarti yang harus gue ambil pertama kali itu adalah hero-hero yang tersisa, Sun Yu ya. Nah kalau misalkan lu di pet yang aktif itu ada Thunder Fire, itu artinya lu harus main hero yang tersisa setelah musuh itu Zoyu sama Sun Che ya. Betternya sih harusnya gue pakainya si Mai ini. Cuma karena dia udah ngambil Xiaodun, itu pasti dia bakal ngincer ngambil Zoyu sama Sun Che. Itu bahaya banget kalau misalkan gue lepas dia. Kalau kayak gini berarti gue mainnya ngedev. Nanti sisanya itu gue bakal ngambil hero yang bisa restore anger sama damage besar dari tipe Wei. Karena kalau gua nggak ngambil Zoyu pasti dia ngambil Jiang He ya. Supaya dia bisa imun, bisa invisible loh. Ya pokoknya kalau gua bukan upper hand itu sebenarnya chance menangnya itu lumayan kecil sih guys. Hanya kisaran 60% lah. Nah, ini gua ambil hero dari tipe Wei yang punya damage lumayan aja. Paling nanti sisanya gue ngambil satu lagi Sun Yu guys, supaya gue bisa bertahan dari Thunder Fire. Karena musuh bakal
apa mati sendiri sih sebenarnya kalau misalkan dia kena Thunder Fire. Kalau begini posisi mana? Coba nanti kita lihat line up gue yang seperti ini tuh bisa menang nggak lawan tipe damage ya. Aduh, sungguh gue mati. Nah, gue menang guys, di luar dugaan nih. Jungle ini luar biasa tuh. SDT lah, seenggaknya gue bisa bertahan. Emang Sun Yu itu dewa banget kalau misalkan ketemu yang poison-poison kayak gini nih. Nah, akhirnya ya. Aja lah, udah ketahuan kalah dia guys.